Halo, assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Santi Padilla Dewi. Di video kali ini, aku bakalan kasih tahu ke kalian gimana sih cara mengatasi surat dari Google AdSense yang gak kunjung datang. Itu gak tahu sih suratnya nyangkut di mana, padahal udah 1 bulan lebih. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan peruntukan untuk kalian yang lagi galau-galaunya nungguin surat dari Google AdSense. Jadi buat teman-teman yang lagi ada di fase itu, tonton video ini sampai selesai, jangan lupa like, comment, and share. Check it out. Nah, jadi teman-teman, aku itu mengajukan surat Google AdSense itu pada tanggal 10 Oktober. Kemudian tampil seperti ini. Jadi surat akan datang dalam 2 sampai 4 minggu. Nah, jadi itu artinya surat akan datang dalam waktu paling cepat 2 minggu dan paling lama itu 4 minggu. Dan di sana artinya aku mikir dong, oh, berarti aku harus nunggu paling lama 4 minggu, 1 bulan ya. Jadi, surat itu akan nyampe di tanggal 10 November. Nah, aku udah mikir ke sana kan. Oke lah, aku tunggu gitu. Nah, kemudian saat di tanggal 31 Oktober, aku cek akun Google AdSense aku. Dan ternyata di sininya tuh ada tulisan kirim ulang surat. Kata aku tuh, kenapa ya di sini belum sampai, padahal di akun AdSense-nya ini tuh udah boleh mengajukan surat kedua, artinya waktunya udah habis dong. Dan di sana udah mulai was-was. Terus pada saat tanggal 4 November itu aku di-chat sama salah satu teman aku, dia bilang, "Sam, gimana surat Google AdSense udah sampai?" Terus aku bilang, "Belum sampai." Terus kata dia tuh, "Ya nggak akan nyampe-nyampe kalau kamu nggak nyari ke kantor pos." Dan aku, wah, jadi aku harus ngejemput ke kantor pos gitu. Terus kata temen aku, "Iyalah, sampai kapanpun juga nggak akan sampai." Dari sana aku langsung was-was dong. Aku langsung, okay, besok aku harus ke kantor pos. Dan pada saat aku ke kantor pos, aku nanya kan ke bapak posnya, "Pak, di sini ada surat Google AdSense nggak ya?" Terus bapaknya jawab, "Nggak ada, Neng." Aku nanya lagi ke kantor pos yang satu lagi, "Nggak ada, Teh." Terus tetenya malah bilang kayak gini, "Coba resinya mana?" "Ya nggak ada lah, Teh," kata aku, "Teh." "Oh, nggak ada, Teh. Nanti juga sampai mungkin," kata si tetenya. "Oh, ya udahlah. Mungkin emang karena belum 1 bulan juga, jadi ya udahlah, aku pulang aja. Mungkin belum sampai." Gitu. Nah, udah. Dari sana aku pulang, terus aku browsing juga di grup Facebook YouTuber. Dan ada yang bilang, katanya tuh, bahwa dia tuh suratnya tuh sampai dalam waktu 2 minggu. Dan aku langsung kaget dong, 2 minggu udah sampai. Aku nanya kan, "Tete lokasinya di mana?" "Saya di Cianjur." "Lah, aku Bandung, tapi kenapa nggak nyampe? Ini surat kemana sih? Apakah nyangkut di kantor pos? Apakah kantor posnya salah? Atau misalkan aku salah masukin alamat?" Di sana tuh pikirannya tuh udah deng-deng. Kalian juga pasti ngalamin kan hal kayak gini. Nah, terus pada saat itu udah lewat dari tanggal 10 November, suratnya masih belum datang. Aku masih heran sih itu surat kemana gitu kan. Kenapa aku bilang aku takut salah ngasih nomor kantor pos? Karena yang aku lihat itu kan kantor pos deket rumah aku itu kodenya tuh 40393. Tapi aku masukin kode desa Cilenyewetan, jadi 40622. Itu otomatis beda banget kan nomornya. Jadi di sana aku takut masukin nomor pos yang salah gitu. Terus pada tanggal 15 Novemberan mungkin ya, aku datang lagi kan ke kantor posnya. Terus kata tetenya, "Gak ada, Teh, gak ada surat Google AdSense kesini," gitu ya. Terus aku bingung, terus aku harus nanyain kemana nih gitu kan. Terus kebetulan Allah tuh baik banget, emang ada si mamang pos yang baru nganterin ke kantor pos tersebut. Aku langsung lari kan, "Aku mau nanya, ada surat Google AdSense enggak?" Ya, kata si A-nya, "Belum ada, Teh," katanya. Terus si A-nya tuh baik banget. Si A-nya tuh bilang, "Ya udah, saya minta kontak Teteh aja. Nanti kalau suratnya udah datang, saya kabarin," katanya gitu. Terus aku ngasih kontak aku kan ke si emang tersebut. Jadi, alhamdulillah dalam waktu selang 5 hari, tepatnya pada tanggal 20 November, mamang posnya tuh ada nge-WA dan akhirnya suratnya sampai gitu. Dan aku simpulkan sekali lagi, jadi untuk cara mengatasi surat Google AdSense yang gak kunjung datang itu harus gimana? Ya, kalian harus datengin kantor pos walaupun ujungnya
petugas posnya juga yang nganterin ke rumah kita. Nah, mungkin kan kalau pegawai kantor pos mungkin nggak sempet atau takutnya malah ketumpuk di kantor pos dan belum dikasih ke kita, terus kita malah nungguin di rumah, jadi mending kita samperin aja. Kalau misalkan suratnya masih belum ada, kalian bisa minta kontak petugas kantor pos. Jadi kalau misalkan suratnya udah datang, mereka bisa langsung hubungin kalian. Surat aku akhirnya datang juga. Ini berarti aku nunggu 1 bulan lebih 10 hari karena ini datangnya pada tanggal 20 November. Jadi itu tips cara mengatasi surat Google AdSense yang nggak kunjung datang. Mudah-mudahan surat Google AdSense kalian cepat sampai. Semoga video ini bisa bermanfaat. Thank you for watching. See you di next video.